Bismillahirrahmanirrahim. Taib, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan nih terlambat. <laughs> ya, Taib, jadi kajian hari ini sampai jam 5 lewat lima Seperti itu. Ustaz, mungkin setengah jam ya. Oh gitu ya. Oh, sudah mau dekat waktu maghrib ya. Madridnya uh, semakin ke arah utara semakin cepat kalau oh. di Kyoto jam 7 lewat 10 Ustaz. oh, sekarang Jadi, jam sekarang jam 6 sudah di sana ya? ya 6 ya, Masya Allah taip. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Muhammadin <tuh> Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah mohon Ma maaf atas keterlambatannya dan kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini yaitu tentang i'tiqad a'imatul arbaah dan kita sudah membahas beberapa poin pada pertemuan yang lalu tentang iktiqadul imam Ahmad rahimahullahu taala. Tapi adapun pembahasan kita hari ini yaitu mengenai sikap atau pandangan <coughs> Imam Ahmad rahimahullah tentang ilmu kalam dan tentang berdebat di dalam agama. Taib disebutkan Akhraja Ibnu Battah an Abi Bakar al-Marwazi qala samitu Aba Abdullah yaqul man ta'atal kalam lam yuflah wa man ta'atal kalam lam yakhlu ayyata jahham. Beliau rahimahullah berkata, siapa yang mereka mengkaji ilmu al-kalam ya, maka dia tidak akan pernah beruntung sama sekali. Dan barang siapa yang seseorang ya tidak melepaskan dirinya dari ilmu kalam ya terus mengkaji ilmu kalam maka dia tidak bisa terselamatkan daripada kelompok jahmiyah ya sebagaimana yang kita ketahui dan telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran kita yang lalu ayo semua ahlul kalam Apakah yang mereka menafikan sebagian sifat dari sifat Allah ataukah yang mereka menafikan seluruh dari sifat-sifat Allah sebenarnya pangkalnya itu kembali kepada kelompok Jahmiyah. Ya, yang mana Jahmiyah menjadikan menjadikan uh, timbangan di dalam memahami sifat-sifat Allah dengan akal mereka. Nah, apa yang sesuai dengan akal mereka mereka terima, apa yang tidak sesuai dengan akal mereka mereka tolak ya maka siapa yang mereka uh, mengkaji ilmu kalam atau mempelajari ilmu kalam maka dia tidak akan terselamatkan dari pemikiran al jahmiyah apakah jahmiyah yang sifatnya menafikan secara kuliah ataukah jahmiyah yang sifatnya menafikan secara juziyah Taib. Wa aurada Ibnu Abdul Bar fi Jami Bayanil Ilmi an Ahmad qala. Al-Imam Ibn Abdul Barahimahullah menyebutkan dalam kitab Jami'u Bayanul Ilmi Dari Imam Ahmad Rahimahullah di mana Imam Ahmad berkata Innahu la yuflihu sahibul kalam abada Wa la takadu tara ahadan nazar fil kalam Illa wa fi qalbi dagal Tidak akan pernah beruntung Ya sahibul kalam selama-lamanya ya dan engkau hampir-hampir ya tidak akan melihat orang-orang yang mereka mempelajari ilmu kalam kecuali engkau akan mendapatkan di dalam hatinya ketidakberesan ya bahkan tidak sedikit saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah orang yang mereka mendalam dalemi ilmu kalam ya terlebih tidak memiliki daripada uh, apa istilahnya? Uh, basic yang kuat terhadap akidah, ya. Terkadang, subhanallah hilang akalnya, gila, ya. Dan saya, secara pribadi, ya, telah melihat jenis-jenis manusia seperti ini. Ya, ada seseorang yang kelihatannya sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, tidak terlihat aneh. Tapi, ketika dia mulai masuk-masuk, mendengar ceramah, mendengar kajian. Ya, dan saya mengalami sendiri secara pribadi beberapa waktu yang lalu dihubungi melalui WhatsApp. Dia mengatakan, "Saya adalah Tuhanmu, wahai Haris, saya adalah gurumu. Ucapkanlah 'Kun' fayakun tiga kali." Subhanallah, ya hilang akalnya sudah, sudah. Ya, prosesnya itu tidak lama, prosesnya itu begitu cepat. Seseorang ya merusak kolbunya dan merusak hatinya. Sehingga apa yang diingatkan oleh para ulama kita akan bahayanya ilmu kalam Ini bukan hanya sekedar isapan jempol Ya ini sesuatu yang sangat membahayakan akal manusia itu sendiri Akan merusak akidahnya, akan merusak dunia dan akhiratnya Bagaimana tidak Ya dia menjadikan Ya pengganti dari sesuatu yang sangat agung, yang sangat mulia Yang diwariskan oleh Nabi SAW ya apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya yang itu merupakan wahyu yang datang dari zat yang maha mulia yang maha agung kemudian dia ganti dia ubah dengan ya akalnya dengan pikirannya طيب واخرج الحراوي عن عبد الله بن احمد بن حنبل قال كتب ابي الى عبيد الله ابن حقان لست بصاحب الكلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا من كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرُ مَحْمُودٍ Dikeluarkan oleh أعلم محراوي dari عبد الله بن أحمد بن Beliau berkata sesungguhnya bapakku pernah menulis surat kepada Ubaidillah ibn Yahya ibn Haqqan. Dalam surat tersebut ayahku berkata, Lasta sahibil kalam. Kamu itu bukan termasuk daripada ahli kalam. Karena yang disebut dengan kalam yang benar, ada kalam yang hak, kalam yang itu adalah kalam yang terpuji adalah kalamullah. Allah. Yeah. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khairul kalami kalamillah. Ya sebaik-baik ucapan adalah ucapannya Allahu Rabbul Alamin. Wa man ahsanu minallahi qila wa man ahsanu minallahi haditha. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan ucapan Allah? Ketika kalian mengatakan kami adalah sahibul kalam, kami adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Hakikatnya kalian bukan sahibul kalam, Imam Ahmad memahami kalam bukan sebagaimana definisi ilmu kalam, tapi boleh inginkan kalam itu sendiri. Ya, tetapi kalam yang hak, kalam yang benar adalah kalam yang itu terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amma ghairu dhalik fa'innal kalam fi ghairu mahmudin. Adapun selain daripada kalamullah, Selain daripada kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ucapan tersebut bukanlah ucapan yang terpuji. Iya, ucapan itu pasti ada mengandung kesalahannya, ada mengandung kebatilannya. Tetapi ucapan yang datang dari Allah, ucapan yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan ada di dalamnya kecuali kebenaran. Al-Imam Al Syafi'i juga berkata ya dalam hadis di dalam ucapan beliau Al-ilmu ma qala fi wa ma siwa waswas syaitani Ilmu itu adalah apa yang disandarkan kepada Allah Ya hadithana, Maksudnya hadithana kepada apa apa yang teriwayat Apa yang teriwayatkan dalam Al-Quran Dan apa yang terucapkan dari Nabi SAW dan selain daripada itu semua adalah was-was dari syaitan Konsep manusia di dalam memahami agama adalah konsep yang keliru, yang batil Ketika dia datangkan itu dari akalnya dan pemikirannya Ya, Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu Bagaimana lemahnya akal manusia ya bagaimana terbatasnya akal manusia kemudian dia berusaha untuk memahami sesuatu yang sangat besar dan tentunya sesuatu yang sangat besar itu berupa agama Islam tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali dengan yang besar pula yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnu ibnul jauzi an Musa ibnu Abdullah at-Tarsusi Tapi qala Sumaytu Ahmad ibn Hanbal yaqul la tujalisu ahlal kalam wa in dabu anisun sunnati Ya aku mendengar Imam Ahmad rahimahullah berkata, berkata kata Abdullah At-Tarsusi ya yang mana Imam Ahmad berkata la tujalisu ahlal kalam Jangan kamu duduk-duduk dengan ahlul kalam fa'inda fa'inda bu anis sunnati. Walaupun mereka nampaknya membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ya, banyak dari kelompok-kelompok ahlul kalam yang mereka membantah liberal. Banyak daripada kelompok-kelompok ahlul kalam yang mereka membantah syi'ah rafidah. Dan banyak juga daripada ahlul kalam yang mereka membantah kelompok al khawarij Namun ayu al hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah ada beberapa kebenaran dan kebaikan yang ada pada diri mereka. Bukanlah ini sebagai jalan atau sebagai sesuatu yang kemudian kita membangun konsep. Ambil yang baik dari mereka dan tinggalkan yang jelek dari mereka. Dan akidah ini tidak dikenal oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya dengan jelas dengan gamblang Imam Ahmad berkata la tujalisu ahlul kalam. Jangan kamu duduk-duduk dengan ahlul kalam. Wa sunnati walaupun mereka membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada daripada ahlul batil rahimani wa rahimakumullah, kecuali ada kebenaran yang ada pada diri mereka. Dan ini sebuah kaidah yang tidak bisa diingkari. Namun kebenaran yang ada pada diri mereka bukan berarti kemudian kita bermuazanah dalam masalah ini. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak berkata, ambillah daripada ahli kalam apa yang ada kebenaran pada diri mereka dari sunnah Rasulullah. Tinggalkan kalamnya. Tidak. Justru beliau mengatakan, La tujalisa ahlal, tujalisu ahlal kalam. Jangan kamu duduk-duduk dengan ahlul kalam walaupun mereka membela sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Ya, dan demikian juga disebutkan dari sebagian para ulama yang lainnya Di antara orang-orang yang kita tidak boleh mengambil ilmu darinya Di antaranya terunukildekan dari Imam Malik Rahimahullah Ahlul Bida' yang membantah Ahlul Bida' yang lainnya Karena ini terkadang akan memberikan pengaruh yang lain pada hati seseorang Wah dia membantah Syiah Dia membantah kelompok liberal Dia sangat gencar dalam membarangi PKI Dan pemikiran-pemikirannya Ya maka dalam kondisi seperti ini ya warhimakumullah wa tidaklah menunjukkan bahwasannya ya orang tersebut memiliki akidah yang lurus ini satu hal. Namun ada hal-hal yang terkadang harus kita perhatikan. Ya misalnya dalam suatu daerah atau dalam suatu kondisi ya ada kelompok-kelompok uh, ya misalnya komunis lah kita anggap misalnya komunis dan lain sebagainya. Ya mulai misalnya mulai uh, tersebar ya dan mulai dianut dan diyakini dan mulai menampakkan kekufurannya misalkan kita cerita. Kemudian ada dari kalangan ahlul bidah, ada dari kalangan ahlul ahwa yang mereka fokus untuk membantah ya uh, komunis ini misalkan. Maka tentunya dalam kondisi dan keadaan seperti ini kita melihat melihat maslahat dan melihat mafsadah Ya, melihat masalah dan melihat mafsadah di dalam membantah seseorang. Dia sedang sibuk berada di garda yang paling terdepan dikenal oleh orang-orang sedang membantai PKI. Kemudian datang kita kita bantai dia. Nah, nanti orang-orang akan beranggapan, "Oh, ini kelompok ini ternyata dia pendukung PKI. Ini fulan ini lagi gencar-gencarnya memerangi PKI. Kok tiba-tiba dia sibuk dengan laki-laki ini padahal dia berada di garda yang paling terdepan?" Nah ini hal harus diperhatikan Ayu, walikhu, rahimu, rahimu, Jangan sampai orang-orang kan beranggapan kita adalah orang yang membolehkan PKI Nah itu harus dipahami, harus difahami dengan baik, dengan jeli Makanya para ulama mereka membawa, menyebutkan di dalam membantah Itu melihat maslahat dan melihat mafsadah Ya, namun bukan berarti saya tegaskan kembali apa yang dilakukan membantah komunis dan lain sebagainya ketika dia ada beberapa prinsip yang tidak memegang di atas prinsip ahlus sunnah tentang sifat Allah misalkan atau dengan yang lainnya maka tetap orang tersebut tidak dianggap sebagai ahlus sunnah dan apa yang dilakukan membantah orang-orang komunis dan lain sebagainya dengan ilmu yang dia ketahui mudah-mudahan Allah memberikan pahala baginya dan mudah-mudahan dengan sebabnya Allah bisa memberikan kepadanya petunjuk dan hidayah ya agar bisa berjalan di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara totalitas bisa difahami ya jadi hal yang seperti ini harus di dan ini tentunya memiliki pegangan yang sangat banyak ayol hadirun wal hadirat ini muliakan oleh Allah kita ketahui setelah datang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semua agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya terhapus dan pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang menghalau dakwah beliau Nah sementara ada orang-orang yang lainnya ada pada saat itu ada orang Nasrani ada musyrikin yang datang dari Yaman dan lain sebagainya yang mereka tidaklah berhadapan langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ya uh, musorah atau di dalam menghalangi dakwah beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kondisi kondisi lemah seperti itu ya uh, beliau hanya berhadapan dengan orang musyrikin Quraisy ya tetapi dalam sisi yang lain beliau ada membangun komunikasi Beliau ada bekerja sama bekerja sama dengan orang Yahudi yang mana orang Yahudi yang mengantarkan jalan Nabi SAW sampai ke kota Madinah. Dan Nabi SAW alaihi mengirim para sahabatnya ke Najasyi, ke Habasyah. Yang mana Habasyah pada waktu itu agama Nasrani dan seterusnya. Ini menunjukkan ada kondisi-kondisi yang mana Nabi SAW alaihi wasallam mendiamkan, bukan membenarkan ya, jangan salah. Bedakan antara mendiamkan dengan membenarkan. Ya ada saat-saat Nabi SAW mendiamkan karena lebih fokus dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang yang lebih berbahaya. Bafum di sini, maka ini juga harus kita terapkan, harus kita fahami bagaimana kita melihat kondisi dan keadaan ya di lingkungan kita. Ya jangan sampai kaum muslimin nanti mem apa, memandang dengan pandangan yang keliru kalau seandainya kita adalah orang-orang yang

Ya, orang yang mencintai ilmu kalam maka sebenarnya hal itu ya tidak akan keluar dari hatinya. Dan tidak akan melihat orang yang dan aku tidak akan pernah melihat orang yang mempelajari ilmu kalam itu beruntung. Ya. Ini ayu al Ya hampir sama dengan apa yang disebutkan di atas Tidak ada yang berbeda Dan berarti kata orang yang mereka menghabiskan waktu Mempelajari ilmu kalam bertahun-tahun Bahkan berpuluh-puluh tahun Maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali kegoncangan hati Ia tidak akan bisa memberikan kesejukan dalam kolbunya Tidak bisa memberikan nutrisi untuk hatinya Tapi subhanallah orang yang belajar lima tahun dengan toriqohnya, para salaf belajar menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu wasallam. Ya kemudian ya membaca syarah-syarah para ulama dari hadis-hadis tersebut, membaca buku-buku para ulama bagaimana mereka menjabarkan akidah, menjabarkan tauhid. Lima tahun Masya Allah ini kan memberikan manfaat bagi seseorang luar biasa. Bagaimana lagi kalau dia belajar 10 tahun, bagaimana dia belajar lebih daripada itu? Ya tentunya akan banyak sekali manfaat yang akan dia dapatkan Tetapi orang yang menghabiskan ilmu Menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu kalam Ya kita melihat sendiri dan apa yang telah ternukilkan dari para Uaimah kita Para ulama kita Ya itu semuanya tidak akan memberikan kesuksesan untuk mereka Justru akan membinasakan mereka dunia dan akhiratnya Kemudian kita lanjutkan Wa akhraja ibnu Battah an Ubaidillah ibnu Hambal قال حدثني أبي قال سميت أبا عبد الله يقول عليكم بسنتي والحديث ينفعكم الله به وإياكم والخط والجدل والمرء فإنه لا يفلح, لا يفلح من أحب الكلام وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة لأن الكلام لا يدعو إلى الخير ولا أحب Al kalam Walal khut Walal jidal Wa alaikum Bis sunan Wal wa athar Wal wa fiqh Al ladhi Tanfa'una bihi wa Al jidal Wa kalam Ahli zik Wal miro Adraqna Al nas La ya'rifuna Hada Wa yujanibuna Ahla al kalam Wa akibatul kalam La ta'ul Ila al khairin wa Ayyakum Ya Minal Terminal fitan Wassalamanallahu wa iyakum Min kulli halakah Masya Allah Perhatikan baik-baik Kalimat yang sangat indah Yang disebutkan oleh Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Disebutkan oleh ibnu Battah Rahimahullah Dari Ubaidillah Ibnu Hanbal Hadatsani Abi Ya diruatkan Telah mengkhabarkan kepadaku Bapakku Yaitu Hanbal Sami tu Aba Abdullah Hamal berkata, aku mendengar Aba Abdullah berkata, Alaikum bisunnati wal hadis. Ya, wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnah dan di atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhul ikhwani wa rahimakumullah. Ya. Ini adalah ataful am ataful khas alal am. As-sunnah adalah sifatnya umum. Hadis adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena sunnah juga diinginkan dalamnya adalah Al-Quran itu sendiri Jalannya Rasulullah yang Allah khubarkan dalam Al-Quran Jadi ini mengikuti sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum Ya berpeganglah kalian di atas sunnah Rasulullah Berpeganglah kalian di atas hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam. bihi yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan manfaat kepada kalian dengan sunnah dan hadis tersebut. Ya, yeah ini yang mengucapkan adalah imam yang telah telah masuk ke dalam ilmu yang sangat luas apakah itu ilmu Al-Qur'an ataukah ilmu As-Sunnah dan beliau juga sudah mengerti dan mengetahui yang ada di sekeliling beliau bagaimana orang-orang yang mereka menyibukkan dirinya dengan ilmu kalam maka apa yang telah diuji dilihat dicoba dicoba atau diperhatikan oleh para imah kita dari pengalaman kehidupan mereka seharusnya ini sudah menjadi acuan dan cerminan untuk kita jangan kita mencoba hal-hal yang itu telah dicoba dan diuji oleh mereka kalau itu tidak akan memberikan keberhasilan bahkan akan menghancurkan seseorang ya maka jadikanlah hadis dan jadikanlah sunnah rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan dalam kita beragama yang itu akan memberikan manfaat untuk kita semuanya wa wal khut wal jidal wal hati-hati kalian masuk-masuk ke dalam ilmu kalam atau berjidal atau mira ya al mira seseorang dia mengungkapkan dari hujahnya apakah itu hujah yang batil ataukah hujah yang hak untuk menjatuhkan lawan dan semaksimal mungkin dia akan berusaha bagaimana ucapannya itu bisa diterima. Jadi al-mira adalah jidal yang khas. Ya kalau jidal bisa mananya baik, bisa mananya jelek. Nah ketika jidal itu bermakna jelek, itu namanya miro. Ya seseorang dia mengungkapkan segala apa yang dia miliki untuk menjatuhkan orang dengan segala cara agar bagaimana akal dan pikirannya ya atau manhajnya itu benar. Yaitu orang al-miro. Ya orang ahlul kalam. Tujuan mereka bukan untuk menjadikan itu sebagai pokok agama dengan dengan dengannya mereka bisa beli le, bisa mendekatkan diri kepada Allah tidak tetapi tujuan mereka adalah untuk berjidal dan mencari lawan dan untuk menjatuhkan lawan ya fa'innahu la yuflih man ahabal kalam sesungguhnya tidak akan pernah sukses orang-orang yang mereka tersibukkan diri mereka dengan ilmu kalam wa kullu <tipul> dan siapa dan setiap perkara yang muncul daripada kalam lam yakun akhir amrihi dan tidak akanlah tidak akan berakhir dari perkara tersebut kecuali itu akan menjerumuskan mereka ke dalam kebidahan. Ya, apakah itu bidah yang bentuknya adalah bidah mufassiqah ataukah bidahnya itu berbentuk bidah al-mukaffirah? Lianna al-kalam la yadu ila khairin. Dikarenakan ilmu kalam tidak pernah ia ya, mengajak kepada kebaikan sama sekali. Ya, wala wala uhibbul kalam wal khut wal Dan Imam Ahmad yang telah menghafal satu juta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan aku tidak menyukai ilmu kalam, aku tidak suka dengan khut masuk-masuk ke dalam ilmu kalam dan aku tidak suka berjidal dalam agama ini. Ya. Wa alaikum bis sunan dan di sini Imam Ahmad ingin mengajarkan kepada kita ayuhal ikhwah Agama yang kita jadikan itu sebagai pokok jalan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, itu bukan untuk didebati, tetapi untuk diyakini dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika di sana ada maslahat yang kita lihat dengan kita menjidali seseorang akan bisa memberikan kebaikan untuk dirinya, untuk kebaikan untuk Islam dan muslimin, maka di sana ditegakkan jidal tetapi ketika di sana tidak ada manfaat atau bahkan menjadikan dendenannya kesehariannya adalah jidal dan jidal dan jidal, maka ini ayo tidak akan memberikan kebaikan kepada seseorang. Yang kita khawatirkan di awalnya dia membenci kepada bid'ah, membenci kepada jalan-jalan menyimpang tersebut, tetapi ketika terlalu banyak berjidal, ya akhirnya dia banyak berkomunikasi dengan ahlul batil dan lain sebagainya, yang tujuannya untuk membantah, akhirnya penyakit itu tersimpan dalam kolbunya yang kemudian tadinya dia benci kemudian menjadi cinta makanya agama ini bukan tuh dijidali agama itu diyakini dan diamalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari kemudian Imam Ahmad kembali mengulangi kembali wa'alaikum alaikum bis sunan wal -athar. wajib bagi kalian berpegang tunggu di atas sunnah dan berpegang di atas atharnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wal fiqhu Ya wajib bagi kalian untuk mempelajari fiqih Alladhi tanfa'una bihi Itulah yang akan memberikan manfaat kepada kalian Wada'ul jidal Tinggalkan perjidalan Wa kalam ahli zaiq wal mira Tinggalkan juga ucapan orang-orang yang menyimpang Orang-orang yang sesat nan nas Saya mendapatkan banyak manusia Dari kalangan para ulama Bertemu dengan alimah syafi'i Bertemu dengan imam-imam fulan wala ya'rifuna hadha. Mereka enggak pernah mengenal apa itu kalam. Mereka enggak pernah mengenal apa itu mira'. Mereka enggak pernah tahu apa itu jidal. Paham di sini? Ya, bukan mereka tidak bisa berjidal. Bukan mereka tidak bisa membantah ul bidaah. Gampang mereka memiliki ilmu. Tetapi maksud dari Imam Ahmad kita tidak pernah mengetahui mereka menyibukkan diri dengan ilmu ini. Karena ilmu ini tidak bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya sedikit pun. Wa yujanibuna ahlal kalam. Justru kita mengetahui ulama-ulama ya dari kalangan ulama alul hadis yang diketemui oleh Imam Ahmad mereka adalah orang-orang yang menjauhi ahlul kalam. Wa aqibatul kalam la ta'ulu ila khairin. Dan hukuman atau dampak daripada ilmu kalam tersebut tidaklah membawa kepada kebaikan sama sekali. Allah wa iyyakum minal fitan wa Allah wa iyyakum min halakah. Kita bermohon kepada Allah ya dan juga kepada kalian semuanya daripada fitnah dan semoga juga Allah menyelamatkan kita semuanya ya dari hal-hal yang akan bisa menghancurkan kita semuanya wallahu alam bisab ada sisa 4 menit. Mungkin sisanya kita uh, baca pada pertemuan yang akan datang. Ya karena ada beberapa ucapan lagi yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan penutup uh, yang mungkin bisa kita baca ya insyaallah pada pertemuan di hari uh, Jumat insyaallah. Sepertinya tinggal satu kalam lagi. Iya. Cuma kita simpan ya, nanti. Satu. Atau gimana? Uh, atau ini ditutup dengan satu kalam ini, Dan nah, lalu pertemuan berikutnya dengan penutup dari penulis Ustaz. Baik, insya Allah. Saya baca satu lagi ya. Wa arada ibnu batta fil ibana an Ahmad qala, Iza ra'ayta ar-rajula yuhibbul kalam fahdaruhu. Ya disebutkan oleh Ibu Nubatoh dalam dari Imam Ahmad Apabila engkau melihat seorang laki-laki Yang mereka mencintai ilmu kalam Maka hati-hatilah kamu darinya Ya ini diantara nukilan-nukilan yang sangat banyak Dari para ulama kita bagaimana keras dan tegasnya mereka Dalam menyikapi ahlul kalam Menyikapi ahlul zik dan menyikapi ahlul bidah Fahadhi aqwaluhu rahimahullah fi masail usuluddin Wahada mawqifuhu min ilmil kalam adalah ucapan-ucapan dari beliau rahimahullah Dalam masalah usuluddin Dan ini merupakan sikap beliau Daripada ilmu kalam Wallahu ta'ala a'lam Bisawab ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala Taib Jazakumullahirrahmanirrahim Ustaz atas materinya hari ini oh, iya. Silahkan iwan sekalian Ada mungkin dua pertanyaan yang bisa kita uh, apa, Tampung untuk hari ini silahkan kalau pertanyaan langsung saja hemat waktu sudah ada di chat uh, Mas Anas. apa ya saya apakah ilmu kalam ini harus dipelajari secara tersendiri ataukah dia masuk bisa masuk dari media sosial atau media lainnya yang tanpa kita sadari bisa masuk ke pikiran kita Ustaz di zaman dahulu para aimmah ya begitu gencar di dalam memerangi ilmu Kalam dan ahlil Kalam dalam keadaan seseorang mendapatkan atau mendengarkan sesuatu daripada ahlil Kalam yaitu harus mendatangi masjidnya harus mendekat dengan orangnya harus membaca kitabnya dan seterusnya Ya, tetapi bersama dengan itu begitu banyak ternukilkan dari mereka Ya bagaimana kerasnya mereka kepada pelaku ilmu kalam itu sendiri Sementara hari ini ya kita begitu mudah telinga kita mendengar daripada ahlul kalam Yang tadinya kita tidak berniat untuk membaca tiba-tiba le lewat di instagram kita Lewat di youtube kita, lewat di facebook kita, dan seberaneka ragam jalan-jalan yang begitu mudah, ya kita cari ceramah Ustadz Fulan, tapi-tapi nanti kadang muncul di bawahnya sudah macam-macam, dan lain sebagainya, ya sehingga jalan untuk me menjerumuskan kita ke dalam pintu-pintu tersebut di zaman sekarang itu semakin besar dan semakin luas, tetapi orang yang mengingatkan tentang bahayanya ini itu semakin apa? semakin sedikit. Oleh karena itu, ya kita harus cerdas di zaman di zaman seperti ini. Cerdas dalam menggunakan tangan, cerdas dalam menggunakan telinga, cerdas dalam menggunakan mata. Karena itu bisa lewat kapan saja. Ya kita punya teman dia kirim video di HP kita. Kita punya teman dia kirim tulisan di chat di WhatsApp kita dan seterusnya Ya ini merupakan peluang-peluang yang sangat besar yang sehingga seseorang akan mudah sekali terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik untuk dirinya. Maka tentunya sad di dua keribu ya bagaimana caranya sad di dua keribu kita mulai mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhi daripada hal-hal yang seperti itu dan juga tentunya kita bentengi diri kita untuk semakin semangat untuk belajar akidah belajar usul agama dari kitab-kitab para ulama mudah-mudahan itu adalah usaha yang kita lakukan yang dengannya Allah akan menjaga kita di atas akidah kita ya dan seperti yang saya tegaskan ke tadi itu bisa kapan saja bisa terdengar di zaman sekarang jadi hati-hati ya harus sangat berhati-hati Allah alam Tanya berikutnya bagaimana jika di sekolah Uh, itu terdapat pembelajaran tentang ilmu-ilmu uh, tentunya kembali kepada kaidah yang telah kita pelajari dari para ulama-ulama kita. Ya, mempelajari ilmu tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali kepada pelakunya. Ya, maka semaksimal mungkin kita menghindar, kita menjauh. Ya, dan kita tidak menjadikan ilmu itu sebagai mata kuliah kita. Ya, terlebih kita sudah memahami bagaimana dorornya dan bahayanya ilmu tersebut. Maka Allah telah ingatkan kita dalam ayatnya idza ra'aital yakhuduna fi apabila engkau melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat Allah maka hendaknya engkau berpaling dari mereka. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka semaksimal mungkin kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita karena dampak ketika kita tidak mengindahkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita khawatirkan itu akan menjadi masalah untuk diri kita wallahu a'lam wassalam. baik Ustaz, ini sudah masih ada dua pertanyaan lagi mungkin kita akan simpan untuk yang berikutnya karena terkait juga tentang kesimpulan dari penulis tentang akidah Insyaallah barakallahu fiik. Ya mohon kalau khairan dan mohon ya. maaf atas keterlambatannya. Eh ya. tidak. <laughs> Tapi barakallahu <tid. <tid. Insyaallah kita ketemu lagi hari Jumat Ustaz ya. Insyaallah barakallahu fiik ya. Insyaallah Ustaz. Ya. Izin ya. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.